di media tanam kita kasih dekastar aja. Dekastar untuk seimbang ini, yang bulat-bulat gitu. Mesti dari satu buah itu akan sama semua. Enggak kayak gitu, kayak model kita dari obesum misalkan, obesum tunggalan. Padahal kan generatif ya. Iya. Kuncinya memang dia harus pot yang kecil, keras ya, gitu, iya. Kecil itu. Supaya dia enggak ngegedein ya. Iya, baru pulang kondangan saya tadi. Jadi urutannya dari A, B, C, D sama B. Oh, A paling kecil ya? Iya, A yang paling kecil. Ini B ya? Ini masuk B. Ini A. Taisoko. Nah itu bunganya kayak gimana sih? Bunganya juga biasa. Biasa juga. Tinggal juga, iya. Oh. Ada contohnya di sana yang blacknya. Perawakannya juga beda sama.
ada ukurannya kalau di sisanya. Emang dia kalau jenis karakter ini memang agak lebih mahal dibanding bunga tempat. Jadi dia kalau mau nanti di tempat ini ya. Bisa nanti. Ya, nanti itu berapa total diskon? Oh, ada lagi jenis kayak sokonya di sana, apa mau dipilih dulu sebelah mau lihat. Enggak apa-apa lihat. Nah, ini. Terus tunggu lagi tadi di sini ada. Di sini ada lagi. Seperti lain. Yang mana yang itu ya? Nah, kalau ini ke berbunga berapa lama? Kalau ini berbunganya cukup sama, paling cuma nunggu pucuknya aja. Oh, bunganya biasa dia. Adek. Bisa bisa dia yang ini tadi jenis cabangan. Oh, ini dari cabangan ya. Beda ya sama kayak soko ya. Beda. Oh, ini jenisnya kayak soko ini cabangan biasa. Kira-kira berapa nih pasnya nih? Ini udah termasuk besar ini malam. Oh gitu. B plus udah masuk. Waduh. Luar biasa B. Ini tiga, ini di tengah satu. Nah kalau kayak gini, yang bagus perawatannya gimana nih? Sama aja sih kalau kita perawatannya semuanya. Sama aja penyiraman, dari penyiraman, penyemprotan. Bisa dikasih vitamin B1 juga seminggu sekali. Semprot aja daun sama batang. Oh, bukan ke medianya? Bukan, ke daun sama batang aja. Untuk B1-nya. Kalau buat di media tanam kita kasih dekaster aja. Dekaster timbang yang bulat-bulat gitu. Dekaster timbang 13-13. Udah dikasih di media tanamnya. Jadi di atasnya apa di dalam? Di bawah. Jadi di bawah sebelum pas nanam itu ya. Ganti itu, media aja ya gitu. Di bawahnya aja ditaruh sama di atas. Enak ya. Mau ini satu. Ini mau. Kalau mau. Mana lagi? Kalau kayak gini mau dijual ya pasti. Oh, benar. Sebenarnya emang tadi saya pikir mungkin saya bisa ambil bibit. Saya mau nyoba. Maksudnya gini, bisa nggak saya tuh miara dari bibit dari sampai bibit, jadi? Nah, yang itu memang belum saya pindahin, yang kecil-kecil gitu. Ini kan kira-kira udah di atas 2 bulan ya. Udah kurang lebih. Karena dia udah naik ini 15 ini kan. Bisa kalau om mau beberapa polybag bisa. Ini jenisnya apa ini? Jenisnya beda-beda. Ini jenisnya cabang 1000, dia udah kelihatan dari anaknya itu udah banyak cabangnya. Oh gitu ya, dari kecil. Kalau ini udah beda-beda lagi. Dikasih berapa nih harga ini? Cabang buat jenis cabang 1000. Kalau memang boleh, justru memang saya sengaja datang ke sini tuh saya pengen tahu gitu. Saya ambil beberapa jenis nanti. Nah, pasti saya labelin tuh. Iya. Tanggal sekian sekian, ini kira-kira udah di umur berapa. Nah, saya mau samain sama ininya Bang Rahman yang suka ini kan sekian bulan, sekian bulan. Sama enggak sama saya bisa? Iya. Gitu kira-kira. Bisa. Apa mau di satu jenis gitu, cabang 1000-nya satu. Jangan satu. Kalau ini bisa ini sama jenis sama ya. Boleh.
kelihatan dari cabang udah kelihatan banyak. Jangan satu maksudnya apa? Enggak apa-apa. Kita takut itu mati kan ada cadangan. Iya. Si batang ininya enggak mau gemuk gitu. Masih bingung gitu. Masih kurus. Heeh, si kurus. Oh, segini kali. Ya. Apa agak lebih kecil lagi? Ini nih segini gini. Ini iya benar. Ini masih gini kan? Masih kelihatan muda tapi. Batang itu hijau. Masih kelihatan muda gitu deh. Kalau ini kan kelihatan muda itu ya. Dan udah tua lah. Mungkin jenisnya apa? Lain kali ya. Kan ini apa? Jenis apa? Ah, itu dia. Kebetulan si bibitnya dikasih dari kakak di Serpong kan dia. Nah, saya coba tanam ikutin gitu. Nah, memang sih batangnya hijau-hijau kayak yang tadi itu dia. Umur udah lumayan lama. 2 bulan. 2 bulan nah. Udah siap dipindah. Iya. Kita dari semai itu. Ini segini. Gitu, segini. Kurang lebih 1 bulan dan sampai stuck dia di dalam polybag itu. Oh. Karena kan dari sekian banyak sini, sekian banyak bibit enggak ada yang pertumbuhannya sama. Ada juga yang bak gede segini aja. Ada yang pertumbuhan malah lebih. Ini kayak ini aja, sudah. Dia bareng ya? Iya, bareng. Tapi cuma beda. Kan ada yang gede, ada yang kecil. Ini kohenya ditabur biasa aja gini. Apanya? Ini kotoran hewan. Ini kotoran kambing. Iya, kotoran kambing. Enggak, kita kambing. Awalnya diaduk dulu. Dari awal baru di ini yang masih kosong gini. Ini nanti diisi semuanya. Oh jadi didiemin dulu? Iya. Enggak langsung ditanam? Bisa, ya? Kalau langsung ditanam juga kalau mau. Iya, cuma kotoran hewannya enggak boleh langsung. Orang diaduk langsung tadi ya, Mas? Diaduk langsung enggak, beberapa dikit aja. Tapi ini kotoran hewannya enggak difermentasi kan? Enggak usah, kita pakai langsung. Yang udah dikeringkan aja, yang udah kering maksudnya. Oh yang kering aja. Kita pakai yang kering aja. Yang mana? Yang mana bang yang sehat bang? Yang kira-kira nanti bakal bagus. Itu ya. Dari bawah udah ini. Yang beda sama ini. Ini yang tunggalan. Oh. Ya tiap tunas ada mana tunas lagi. Kalau ini enggak. Terus? Ya, ini juga bagus. Ini kan sama ya? Sama. Nah, terus mau yang lainnya apa non yang? Pokoknya 10 polybag itu kalau boleh. Terus macam-macam gitu. Apa aja yang itu tunggal bukan? Ini jenisnya percabangan kalau ini. Oh percabangan. Ini sama. Sama, sama deh sama lah. Ini apa ini bagus kesehatan ya? Bagus. Lebih bagus ini ya, karena ini. Dia pertumbuhannya bonggolnya juga lurus kan. Kalau ini nanti kalau besar kurang lurus. Bunganya bisa percabangan juga. Oh enggak. Mesti enggak, dari satu buah itu akan sama semua. Enggak kayak gitu, kayak model kita dari obesum misalkan. Obesum tunggalan. Padahal kan generatif ya? Iya. Padahal nanti tumbuhnya enggak semua tunggalan, bisa ada percabangan juga di situ. Ini ganti polybag ke 20 ya? Dari polybag 20. 20. Berapa lama nih dari sekarang? Kalau mau dari 15 ke 17 dulu. Oh, ke 17. 2 bulan? 2 bulanan, 3 bulanan. 3 bulanan nanti ya. Juga ada contohnya lagi di sana. Setelah sebesar mana baru bisa dipindah. Oh. Ini sama enggak sama itu beda? Beda. Beda. Itu berapa tuh? Ini berarti kalau kena hujan langsung disiram lagi nih. Iya, ini kita bilas lagi. Soalnya kita bilas. Biar
beresiko ini kan mati ya. Dicabut itu langsung di-packing. Iya. Enggak ada ruang hampa, jadi kadang-kadang daunnya pada busuk, kalau gini kan. Enggak kuat dia. Media tanamnya ada media tanamnya di sana. Ntar lihat itunya aja, karung sebesar apa tinggal di ini. Ambil bawah apa dari atas? Dari atasnya. Dari atas. Iya. Kalau langsung di bawah juga nggak apa-apa. Dari pangkal daun sini nggak apa-apa. Cuman kuncinya memang dia harus pot yang kecil, keras ya, gitu, iya. Kecil itu supaya dia nggak ngegedein ya. Kalau dia pindah ke pot yang lebih besar ngikut ya, pot jadi gede lagi. Oh iya, makanya dia pakai polybag supaya elastis ini ya, tumbuh jadi gede itunya, bonggolnya itu. Bonggolnya udah langsung. Nah, kutu putih ya? Iya, kutu putih, kutu merah itu dia. Kutu. Apalagi kalau kena kutu merah itu dia emang jahat, dia langsung habis daun semua. Itu kita semprot aja. Nah, kan saya pernah lihat di video lain tuh katanya pakai apa? Yang sunlight apa? Semprotin gitu? Atau ada sendiri dia? Kalau kita pakai untuk membahas meyama, kita kurakron. Pakai kurakron sama kurakron, detin. Ya? Dicampur? Dicampur. Memang saya juga sedianya sih kurakron. Gitu. Mati dia tapi ya? Mati. Hilang langsung. Pakai kurakron sama detin. Ke WhatsApp dibilangnya pagar sama lain. Oh iya. Kenapa sih? Lihat yang sana ini apa? Masih ada lagi. Ini di bawahnya. Di bawah. Ini kan tadi diambil ya? Iya, Pak. Iya, ini tuh bunganya semuanya kok kita buat di bawah. Bunga jenisnya. Nanti kalaupun punya bonggol-bonggol ori mau grafting bisa dari sini. Jadi ya, abang bisa kita potong. Ah, gitu ya. Oh, dulu. Jadi MCP-nya itu dia batangnya ini kecil, tapi daunnya udah ada yang 4, ada yang 6. Cuman dia model kurus-kurus gini nih. Masih kayak gini, agak gemuk kayak gini. Bisa, enggak apa-apa langsung dipindah. Langsung pindah ya. Cuman nanti kalau sudah bagus, kan masih nyemok sama MPK. Oh. Jambelnya berapa hari seminggu? Nah, kan problemnya hujan. Hujan. Kalau dipindah kan harus kena langsung kan sayang gitu, kalau enggak ini enggak langsung rontok lagi nanti. Iya, rontok lagi jadi aduh bingung kamu di musim hujan. Lokal tapi ininya parigata. Walaupun ini kita ambil lagi tetap jadinya nanti parigata lagi. Soalnya bawahnya. Ini enggak apa-apa kan kalau ini dibuangnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dibuangnya. Oh tuh berarti dikasih tuh. Gak apa-apa dibuang. Tapi kalau saya mah kadang-kadang suka iseng saya potongin. Itu orang kebanyakan. Ini kan kalau ini biar bonggol. Biar gak gondrong bagus, liatnya. Biar gak ngeres kalau kata kita. Iya. Akhirnya punya varigata adenium. Yeah.